Nah, ini ada persiapan dulu, mohon maaf. Barang beberapa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarakah. Shallallahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara sekalian, para peserta calon sarjana pesantren sarjana gelombang ketiga, dan ini sebagian lagi nanti di gelombang keduanya. Mudah-mudahan hari Kamis dan Jumat nanti. Untuk kesempatan ini, baiklah kita mulai acara ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi sekalian, sesi kedua ini akan kita dengarkan materi tentang motivasional. Ini sejadinya hari besok, tapi satu dan lain hal, insya Allah hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Masrul Amri. Dia adalah praktisi, dan kita lihat tampilannya sudah beda dengan yang biasa. Dan dia adalah orang yang sangat senang dengan seni. Dia tinggal di Gegerton, Bandung di sini, dan dia biasa sangat berbeda. Ya, sesuai dengan bidangnya, dia adalah sebagai motivasional. Ini background pendidikan dia dari psikologi, kemudian dia juga sebagai seorang marketing internasional. Jadi bukan di sini saja, dia sempat membangun ke beberapa negara, dan bidang kajian ilmu dia adalah manajemen strategik. Yang lainnya saya kira dia tidak terlalu banyak, tapi yang jelas dia adalah sering kita manfaatkan ilmunya untuk sama-sama memotivasi diri, mengembangkan diri agar hidup sesuai dengan motonya, bahwa buku dia yang sudah dipublikasikan itu ada buku yang bisa Anda miliki, itu hidup untuk hidup, dan kemudian ada 99 seni hidup produktif. Ini bukunya kebetulan nggak dibawa, Pak. Iya ya. Dan biasanya suka bawa sepeda. Ya. Untuk selanjutnya kami persilakan Mas untuk menyampaikan materi ini. Oke. Ya, selamat mendengarkan dan mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari ilmu yang diberikan. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini Allah memberkahi kehidupan kita semuanya. Selamat datang, salam, semoga tetap terlimpahkan kerajinan kita di besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Bapak, saya senang sekali beliau guru kehidupan kami yang sering ketemu. Kenapa nama saya Mas Rufo Andri? Pekerjaan knowledge entrepreneur, pengusaha gagasan. Ini webnya dan Facebooknya. Banyak yang protes, mana ada pengusaha gagasan, mana ada itu, yang ada pengusaha kayu, pengusaha mobil, pengusaha perumahan, mana ada pengusaha gagasan. Ya kalau nggak ada kita adakan, kalau nggak ada kita adakan. Jadi hidup ini harus membuat yang tidak ada menjadi ada, dalam artian membuat sebuah kreativitas baru. Jangan hidup biasa-biasa saja, udah banyak ya. Mana kalau gagasannya gampang? Orang katanya kalau mau sukses harus maju, betul? Orang sukses harus maju, betul? Mana suaranya kurang keras? Orang sukses harus maju, betul? Betulkah setiap yang maju sukses? Tidak. Tarik tambang yang sukses maju mundur. Nanam padi? Masa genteng? Mundur, kalau maju gak bisa turun. Makanya Allah punya makhluk namanya undur-undur.
Karena sukses tidak harus maju, maka mundur pun juga sukses. Kalau luas dan ini sebagai kompetisi dalam hidup, kita harus membuat new. Biasa-biasa sudah terlalu banyak. IP 4 sudah terlalu banyak, apalagi 2,1 lebih banyak lagi. Maka hidup harus punya gagasan. Maka sekali-kali hidup itu seperti ini, hidup seperti mengayuh sepeda. Untuk menjaga keseimbangan kita harus gerak kembang. Maka sekali-kali yang seperti ini. Berdiri, ya.
atasnya Simon aja. Ya. Sekarang silakan menghadap ke kanan, hadap ke kanan. Pegang punggung temannya, pijit sesuai dengan C. Bicara tentang itu berarti harus tertanam dulu sebuah keyakinan.
bahwa saya bisa, Anda bisa, semua bisa, insya Allah. Materi hari ini insya Allah tidak masuk akal. Apa? Materinya tidak masuk akal. Maka jangan gunakan akal materi hari ini, tapi gunakan hati, karena materinya memang tidak masuk akal. Dan hidup memang tidak masuk akal. Hidup itu tidak masuk akal. Hidup itu masuk di hati, maka perlu ilmu tauhid. Loh, masa Allah itu tidak masuk akal? Mari kita lihat. Ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun, lari sekencang-kencangnya. Tiba-tiba laut, nengok ke belakang Fir'aun, depan lagi laut, akhirnya laut. Ada apa? Kemudian Fir'aun semakin dekat, perintah Allah masuk akal tidak? Tidak. Perintah Allah itu perlu ilmu tauhid. Maka perintah Allah adalah pukulkan tongkatmu ke laut. Gak masuk akalnya. Yang tidak kira kok laut yang dipukul. Lalu bintangnya yang tidak kira yang dipukul siapa? Fir'aun. Kok laut? Gak nyambung. Sebab kalau yang dipukul Fir'aun gak terasa ngomong-ngomong pakai baju besi. Dipukul sampai tongkat karena memang gak telah dapetin. Gak masuk akal. Contoh lagi, hidup tidak masuk akal. Pusat mangga mana? Majalengka, Indramayu, Probolinggo, Pisang, Lampung, dan Ambon. Pertanyaannya, harga mangga secara ilmu bisnis nih, wah, pusat gaya bisnis nih. Secara logika, harusnya harga mangga dan pisang di Majalengka, Indramayu, Probolinggo, Lampung, dan Ambon lebih murah. Tapi kenyataannya, lebih murah mana harga mangga pisang di Eropa dengan di Majalengka? Memang susah kalau orang jarak rumah kayak gini. Gak bisa jawab. Pasti ini sombong banget. Enggak, memang si orang misi udah tersinggung kan gitu. Oh saya gak tersinggung Pak Amri. Oh gak tersinggung ya. Berarti dua kelemahan gitu. Sudah miskin, sombong kan gitu. Jadi hidup itu gak masalah. Logikanya secara ekonomi itu mangga di Majalengka, Indramayu. Coba tanya ke orang-orang di Majalengka, anaknya dikasih mangga terbaik atau sisa yang jatuh dari kelelawar? Sisa, karena yang bagus diekspor. Maka orang pakai logika, ciri orang hebat yang bisa mengekspor produk terbaik. Kalau saya sih tidak hebat, yang hebat itu yang enak dimakan sendiri, yang tidak enak diekspor lah itu yang hebat. Oh, ya. Loh kita sekarang bisa enak di ekspor ke orang lain, kita gak nikmati. Itu kan sebuah kebodohan tingkat tinggi ya. Orang Padang itu jual nasi Padang, itu anaknya itu yang gak laku sudah 3 hari baru itu anaknya. Loh ya, gak laku ke orang lain, itu gitu. Dan anaknya kan, harus ke orang lain yang 3 hari. Nah, itu kan. Loh, kalau itu kan soalnya, jangan sedang yang soalnya. Contoh lagi, pusat tes seluruh dunia mana? Cina. Nomor 2, Indonesia. Indonesia pusatnya di Jawa Barat. Karena Jawa Barat pusat tes, maka orang Jawa Barat panggilannya teh. Bukan jeruk kan? Bukan apel, bukan coklat. Nah. Jadi dulu bosan bertengkar kuliah di Belanda. Khusus skripsi gak cocok sama dosennya. Karena bosan ini bukan orang Medan, maka dosennya gak dibunuh kan? Akhirnya kampus Indonesia frustrasi ke pamannya, nanapai, lima, dan sebagainya. Kemudian kaya raya sebagai kompensasi atas kegagalannya kuliah, maka bikin rokok bintang. Tidak. Jadi kompensasi atas kegagalan itu penting. Gak diterima jurusan tertentu, gak apa-apa. Tidak. Itu selesai. Gampang. Ini kan kedokteran, ekonomi, dan lain-lain ya. Gak terima kedokteran, gak apa-apa. Ini nanti di rumah sakit, gampang. Oh, yang punya rumah sakit itu bukan dokter ya? Kalau benefitnya dokter, itu yang membuka. Kalau bisa, ya gak apa-apa, supaya yang obat-obatan itu bisa saja. Kalau gak bisa, ya gak apa-apa, tadi sih suami dokter, itu bisa saja. Sebenarnya teorinya, kalau gak bisa, maka yakinlah suatu ketika kita pernah ketemu. Nah, itu juga kompensasi hidup.
minum teh level berapa? Kita minum teh level berapa? Teh-teh yang kita minum itu level 7. Level 1 namanya white tea, teh putih. Teh putih bikinan Gampung. Sekilo 3 juta. Yang minum orang Jepang. Kita ke bagian mana? Ke bagian digores, ke bagian gigit ular, ke bagian panggilan teh-teh. Tapi itu pas level 7 ada Gampung. Gak jelas itu. Jadi hidup itu jangan tenang yang masuk akal. Hidup itu masuk di hati. Kalau hidup masuk di hati, saran saya ke teman-teman, kalau nikah jangan satu daerah. Apa? Di satu jurusan gak keren amat. Bayangkan dokter sama dokter diskusinya jauh. Pertama setiap hari kerja sampai malam, kerja sampai malam 35 tahun tulang rokok, sekarang anak masih dapat hati. Pas dioperasi, lompat. Kan takut kan, kan biasa operasi. Takut, pas wadahnya malah dua-dua. Orang ekonomi jangan ekonomi. Tadi diskusinya, kita apa sih pak? Kita apa sih pak? Orang marketing dapat marketing. Wah! Yang kedua, jangan satu daerah. Orang Garut dapat orang Garut, semua itu disuka Garut. Garut! Orang Sumedang dapat orang Sumedang. Orang Cianjur dapat orang Cianjur. Tahun-tahun. Yang rahasia orang Palembang dapat orang Palembang. Itu waktu kita sudah sampai turun. Gimana sudah turun? Empek-empek di atas kapal selam. Yang jauh. Otak kiri, logika. Nikah jauh, boros. Telah kiri. Otak kiri, logika. Nikah jauh, boros. Siapa orang sudah nikah dengan satu daerah, dia memang. Betulkah begitu? Mari kita lihat analisa bisnisnya. Wah, analisa bisnisnya. Saya Jawa Timur, 30 tahun dibantu istri pulau tertentu. Satu kali pulang, 10 juta. Roman Gantung Darah ini, saya malah 15 juta, ada tiket mahal. Teman saya orang Cikarang bilang, makanya Pri, nikah jangan jauh-jauh boros. Bayangkan, saya kan 4 bulan yang lalu pulang 5 kali, berarti 50 juta. Kemudian 50 juta mendingan ditabung, makanya jangan jauh. Jadi saya tanya yang ngomong gitu, punya uang 50 juta kan? Enggak. Tidak punya 50 juta dan gak punya yang salah. Lu gak pernah. Terus tiba-tiba mati. Ditanya oleh mereka, kalau lu sang bisa mahrok enggak? Oke, si Allah berarti mana kita? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau mereka tuh banyak macam-macam ceritanya. Udah pernah naik pesawat kan? Belum. Bulan yang lalu 5 kali pulang, berarti 50 juta.
Wih, besar yang boleh cerita. Bagaimana akan tidak boros? Keluarga saya 5. Satu keluarga berarti bagasinya 20 kilo. Kalau keluarga 5 berarti 100 kilo. Bagaimana akan tidak boros? Gampang, beli bunga kol di Bandung. Bunga kol di Bandung 1 kilo 5 ribu. Di istri saya 1 kilo 95 ribu. Berarti satu kali pulang saya dapat profit 9 juta. Berarti tiket pesawat untuk 5 orang hanya 1 juta ya, kan gak punya profit 9 juta. Baliknya bawa madu pahit. Madu pahit di istri saya 1 liter cuma 25 ribu. Di Bandung yang asli 1 liter 450 ribu. Berarti logikanya semakin sering pulang semakin miskin atau semakin kaya? Nah itu artinya logika gak jelas lebih benar. Gak benar, gak jelas tapi maka sekarang yang sudah punya calon satu daerah, satu fakultas, satu jurusan dari ini putuskan. Bukan ya? Kalau sudah ilmu kita usaha banyak, teori finance banyak, teori marketing banyak, aplikasi praktek kan jarang. Saya punya teman waktu itu juara nyanyi lagunya dari sopong sopong hehehe ucapan pulau dia yang bagus gila masuk SD nyanyi lagi dari sopong sopong tapi main gitar dapat nilai 9 SMP begitu SMA begitu akhirnya di image bahwa dia ahli musik akhirnya kuliah jurusan seni musik mimpin konser lagunya dari sopong dan semua orang terkenal. Tapi anehnya, seumur hidup lo belum pernah pergi ke Sabang. Apalagi ke Merauke, anehnya dari Sabang. Gak menarik apa? Jurusan ekonomi gak punya usaha lagi, gak usah tingkat tinggi. Jurusan bahasa Arab gak punya paspor, belum punya uang, gak usah. Gak biasa banget. Ketong saya jurusan bahasa Inggris gak punya paspor, gunakan bahasa Inggris. Punya paspor dulu, baru ngambil jurusan bahasa Inggris. Jadi penting, jadi harus ada sesuatu yang tidak masuk akal. Maka kita ikuti. Saya bisa. Saya bisa. Anda bisa. Anda bisa. Semua bisa. Semua bisa. Berdiri semuanya. Ya. Materi saya nggak kena ada nyantuk insya Allah. Yo, ¡Me toca! ¡Me toca!
urusan komunikasi dan penyiaran Islam. Gumira ini orang hebat. Kita semua orang hebat. Mana punya gumira orang hebat, kita orang hebat. Mari kita lihat. Karena bahan dasar gumira itu unggulan. Loh, terjadinya gumira itu pertemuan satu orang yang berbentang 250 juta. Bukan orang sembarangan, ini kan? Terjadinya gumira ini satu orang yang berbentang 250 juta sekema. Jadi selama yang pengen tengok Ganjar boleh apapun harus ini, dan ini gumira, makanya namanya gumira. Jadi gumira adalah skema unggulan. Terjadinya gumira itu 1 dibagi 250 juta kali 100. Jadi kemungkinan terjadinya gumira adalah 0,004. Oh, kata-kata gumira? Oh, skema unggulan. Silahkan juga skema unggulan. Bukti kedua, kita lihat sekilas. Coba lihat jempol jari kita masing-masing. Tidak ada sidik jari yang sama. Kalau tidak ada sidik jari yang sama, maka hidup harus punya gagasan yang berbeda. Gimana kalau punya gagasan dikatakan gila? Saya dari dulu, waktu S1, kalau dosen ambil itu terlihat tapi gila. Rasanya apa? Malah gak lulus. Tapi sekarang beliau ngambil sidik jari yang bimbing. Katanya, Pak mau dibimbing orang gila atau mau gila? Gila dengan kreatif itu tipis. Kalau gila, panjang angan-angan. Kalau kreatif, angan-angannya panjang. Kalau dalam Sunda, gila itu adalah kumahangke. Kalau kreatif, mungkin kumahang. Jadi mungkin. Jadi punya gagasan yang berbeda. Selanjutnya, di otak kita ada 200 miliar saraf otak. Jadi kalau sehari mikir sekali baru satu saraf. Mikir dua kali baru dua saraf. Jengkel kita gak kebagian mau pulang itu nambah satu saraf. Jadi kalau sehari mikir 20 baru 20 saraf. 20 dibagi 200 miliar. Itu otak kita yang kepake baru 0,000. Gak habis-habis. Maka ada anekdot kan ketika terjadi pasar otak, harga otak paling murah tanya orang Jepang, katanya mahal Singapura, mahal lagi Indonesia, katanya mahal, paling mahal otaknya mahasiswa ini sebagainya. Karena masih utuh orisinil. Gak pernah dipakai. Kerjanya yang di bodin. Dan yang mana ini lagi kita ditugasnya dari awal sebagai Khalifah fil Ardi, pemakmur bumi. Kalau kita sendiri sebagai pemangku bumi berarti otak kita standar internasional. Maka hari ini harus punya rencana hidup berstandar internasional, bisnis berstandar internasional, solehnya berstandar nasional, internasional. Harus. Maka para bima kita jangan bangga sibuk, jangan bangga dan sibuk. Orang sekarang para bimanya pingin sukses harus sibuk, sibuk kok bangga, sibuk itu bodoh. Contoh, yakin bumi berputar? Yakin, mengapa tidak terkenal? Gravitasi, mengapa tidak terasa kalau bumi berputar? Karena putarannya cepat, sehingga tidak kelihatan. Jadi kalau orang kelihatan sibuk, berarti kerjanya lambat. Ya. Berarti sibuk jadi dengan bodoh. Jadi nanti kalau yang cepat, waduh semakin sibuk saja berarti semakin bodoh saja. Sibuk itu enggak penting, yang penting produktif. Dan produktif tidak harus sibuk. Bandung, Bali, naik truk memang murah, 40.000, tapi di hari. Ya. Naik pesawat 400, tapi sejam setengah. Sejam setengah 400, 40 hari, seminggu itu belum makannya, ya. Belum disuruh dipangus dan sebagainya. Jauh. Maka jangan bangga dengan sibuk. Saya sendiri atau orang tua orang sibuk dengan handphonenya. Semua saya teliti orang-orang sibuk dengan handphonenya. Perusahaannya nggak lebih dari satu. Bahkan banyak nggak punya perusahaan. Kalau orang sibuk, makan bikin di foto, di upload. Ini orang miskin gitu. Padahal nggak terakhir nggak ya. Kemarin saya taruh ya, namanya kan satu jos. Pas assalamualaikum teman sini, buka handphone lagi. Nanti Allah apa, karena dia itu hitungan imam lagi sholat, dia diam pas mau rukuk baru dia berdiri. Nanti sholat lagi, buka lagi, itu kanan kiri, sibuk. Padahal matikan handphonenya, hidupkan sholawat, kan gitu kan. Benar ya Pak? Atau macam-macam lah nanti ada dibahas. Nah oleh karena itu, mari kita coba berstandar internasional Pak.
kan? Lagu ini lalu. Sebuah kayu dan kayu berlanturannya setahun walaupun hidup seribu tahun asalkan selamanya kepadaku. Saya ingin walaupun kuliah 4 tahun gak punya usaha apa gunanya. Sekitarnya, maka mulai hari ini kita harus menjadi orang namanya prismat, worksmat, dan placemat. Ibadahnya keren, kerjanya keren, mainnya keren. Nah itu harus keren. Harus mulai. Maka kita lihat mahasiswa mental kemana dan mental kecundang. Nah kita lihat dirinya. Entrepreneur kerja 5 A's, kerja keras, kerja cerdas, kerja kualitas, dan kerja tuntas. Satu-satu. Ini posisinya. Orang baru lulus atau mahasiswa siapapun terlalu orang itu pada level intelijensi. Intelijensi itu kerja keras dan kerja cerdas. Enggak bagus ya, tapi kerja keras kerja cerdas itu terlalu matematis. Maka banyak orang pintar itu enggak sukses. Wah waktu itu saya dipilih yang bodoh atau mau pintar coba sukses atau lagi yang bodoh. Kerja keras kerja cerdas. Nah, intelijensi itu adalah orang idiot, inisial, debil, learner, terus kemudian normal, superior, dari superior, dan genius. Idiot usianya 18 tahun, perilakunya kayak bayi 2 bulan. Makan disuapin, ngiri-ngiri, kencing di cekung, itu idiot. Di Jawa Barat adanya di Bali Endah. Jogja adanya di Pakem, Jawa Timur adanya di Batu. Jadi gede-gede, tapi makan masih disuapin. Tapi saya lihat dari gaya tepuk tangannya, teman-teman itu minimal normal. Dan dari senyumnya itu, genius ini di atas 140. Tepuk tangan untuk genius. Cuma jangan kadang menjadi genius karena intelijensi itu matematis. Karena banyak orang genius perilakunya idiot. Perilakunya, jadi gini, pesawat F-16 ngangkut pisang satu, berarti F-16-nya idiot. Ya. F-16 ngangkut pisang satu, harusnya F-16 ngangkut bom. Mampu mahasiswa UISBA, usianya sudah 20-23, masih sholat diingatkan. Kecuali nanti kiriman orang tua tidak diingatkan. Berarti orang cerdas yang video. Ini sampai kapan? Nah, para video yang kami hormati, kita lanjutkan ya. Nah, ini intelijensi. Intelijensi itu rumusnya thinking box. Semuanya seru matematis. Yang jurusan marketing, bicaranya sampai masih pasar marketing positioning. Yang jurusan akuntansi aktif apa sih kok? Yang udah berdokter analisa kesehatan, tapi dirinya nggak sehat. Push, thinking box, terlalu banyak teori. Nyanyinya lah Indonesia Raya, orang dari Sabang sampai Merauke, tapi nggak pernah pergi ke Sabang sampai Merauke. Thinking box. Kalau dalam analisa semua, kelebihannya banyak, kesempatan banyak, kelemahan sedikit, halangan sedikit pasti sukses. Kalau kelebihan sedikit, kesempatan sedikit, kelemahan banyak, kesempatan kamu halangan banyak pasti gagal, thinking box otomatis. Maka diperlukanlah yang namanya kedua, emosi. Emosi itu kualitas dan tuntas. Jadi emosi orangnya satu bisa menyederhanakan hidup, maka dia hidupnya adalah think of the world. Sederhana hidup ini, gak rumit. Jadi hidup itu harus disederhanakan, bisnis itu harus disederhanakan, rumit gak laku. Gak laku, hotel sekarang yang laku, yang namanya kecil-kecil kayak ada burung juga, yang penting murah. Karena orang nginep itu bukan untuk tidur, hanya nginep tas, dan mandi, sinanya jalan-jalan. Harus tahu perubahan seperti itu, think of the world. Ada balapan, mobil Mercy, Kijang X-Trail, Kijang Innova, Avanza, dan mobil Terror tahun 77 itu. Yang kalau untuk ngebut,
Kayaknya sampai Karawang bunyinya di dalam di KM 99. Bapak, semua orang mengatakan yang pertama masih reaksi. Nomor 2 Esprit, nomor ketiga bisa Innova, terus Avanza, atau mobil Neo bahkan tidak sampai tujuan. Itu kan logika. Kenyataan lapangan dengan take off the box, yang menang itu bisa yang mobil Neo. Kenapa? Karena dia sadar atas kelemahannya, maka dia menutupi kelemahannya. Loh kok bisa menang? Bisa, mobilnya ditulisi ambulan. Bisa? Maka waktu mobil-mobil yang lain minggir. Itu namanya pain of the ball. Di luar kalah, tak terbuka. Tak terbuka. Ketika musuh perang, dikepo orang-orang Israel, orang-orang Quraisy, bingung. Akhirnya nanyalah ke Salman Al-Farisi. Mengapa yang ditanya Salman Al-Farisi? Bukan Abu Bakar, bukan Osman, bukan Ali, dan lain sebagainya. Kenapa yang ditanya ke Salman Al-Farisi? Secara manajerial, tak Salman Al-Farisi, jam terbang itu lumayan lebih banyak. Salman Al-Farisi kan, kalau yang lain kan Mekah, Madinah. Salman Al-Farisi itu kemungkinan sering dijual juga. Maka brandnya lebih banyak. Maka akhirnya punya Tank of the Globe. Maka usulnya, oh Rasul gampang kalau usulnya banyak bikin parit. Sebenarnya menang. Kalau di Malik, kita jadi panglima, pakai metode take off the block. Ketika musuhnya banyak, sudah tak bisa bertahan, akhirnya mundur sambil membalik pasukannya. Yang depan tidak belakang, belakang tidak depan, kiri tidak kanan, kanan tidak kiri. Seakan-akan musuhnya banyak dan baru pada itu lagi. Take off the block. Di luar, nah bisnis kita harus think of the top, punya sesuatu yang tidak masuk akal. Caranya yang bisa bilang, sobat terlalu banyak. Maka, menjadi seperti ini rumus yang di. Nah, kalau S itu namanya kerja ikhlas. Kalau kerja ikhlas adalah think without the top. Ini tiga jenis yang belum ditulis. Kemarin saya dimarahi di Jakarta oleh Profesor Ekonomi. Ali, ngomong gak sesuai dengan teori. Ngapa hanya take off the block? Ini konsepnya yang dibawa the block. Gak masuk akal. Saya jawab, emang gak masuk akal. Lalu gimana? Ya, ini kenapa sendiri? Apalagi saya tahu. Dan Profesor Ekonomi malah, saya ini Profesor Ekonomi. Saya bilang, makanya Bapak gak punya usaha. Loh, kenapa begitu? Terlalu pintar. Orang terlalu pintar itu kan tahu risikonya bangkrut. Sehingga gak berani-berani sana. Kan gitu rumahnya, maka kalau pintar sekali dosen, akan pintar karyawan, kalau bodoh bakat anggota dewan, kan rumahnya gitu. Usahanya itu gak gitu rumah, ini masalah. Jadi ini penting. Think without the goal, think without the goal, beda lagi. Maka aplikasinya menjadi begini. Aplikasi think in goal, think of the goal, think without the goal. Assalamualaikum. Caranya bagaimana? Ini kalau kita pendek, jadi kita sendiri gak apa-apa lah ya. Contoh, hidup itu adalah the amazing of pelanggar gelar. Kenapa harus kita berani pelanggar gelar? Karena hadisnya serahkan segala sesuatu sesuai dengan ahlinya. Tidak ada hadis serahkan segala sesuatu sesuai dengan jurusannya. Kan hadis serahkan sesuatu dengan jurusannya, apa enggak? Enggak ada, yang ada ahlinya. Ahlinya tidak harus jurusannya, jangan terjebak di jurusan. Maka mahasiswa pemenang itu tidak terjebak oleh gelar-gelarnya. Kalau pecundang terjebak oleh gelar-gelarnya. Kuliah 4 tahun menghancurkan kreativitas dari kecil sampai SMA. Terus menghancurkan seakan-akan kita ini ya, terlalu jauh. Kuliah 4 tahun itu liburnya saja itu 1 tahun. Kuliah 4 tahun itu liburnya 1 tahun ya. Semester genap 2 bulan ya. Semester ganjil, belum lagi bolos. Tahu. Belum lagi jasanya tanda tangan orang lain kan ya. Berarti kan gak pede bahwa dirinya cerdas kan ya. Sehingga harus tanda tangan orang lain kan begitu. Maka sebaiknya saya minta di tanda tangan sendiri. Wah, untuk dirinya sendiri lebih yang pernah kerja. Nih, maka jangan terjebak. Pernah pakai payung? Pernah pakai payung? Kalau kita pakai payung lebih tinggi payung atau lebih tinggi kita? Payung. Sama kalau orang kemana-mana pakai gelar, itu lebih pintar gelarnya dibanding orangnya. Maka gelar penting tapi jangan terlalu dipasang terus menerus. Kita harus lebih pintar dari ini. Tanto Piyaya kuliahnya di NHI. Jurusan masak, spesialis musik country, itu gak nyambung
akhirnya helmiah ya, kuliah di Spang. Semisalis kuis, nggak nyambung. Spang semisal abdulin kuis ya nggak tahu kan. Ah, dulu waktu meski di Palembang, meski nyanyi lah, mau main lama lah dangdut, rupiah. Sekarang kaya, bahwa para pendangdut di kantre, dan itu orang seneng dan main lama juga nggak terjebak. Maka dia pinter, dan ini kalau orang nggak berani berubah. Gojek itu ya perkembangan zaman harus diikuti, jangan ada tulisan. Gojek dilarang ambil penumpang di sini. Memangnya Gojek gak tetap mampu ngambil uang Gojek itu anu gak pakai seragam di Bandung nih gak tahu kan Gojek gak tau sih ngompok mana Gojek tapi wajahnya serem gak ya berani naik ikuti perkembangan zaman makanya di atas itu di daerah Bandung ada pangkalan Gojek Yamon semua jalur bebas karena rezeki sudah ada yang ngatur nah itu nunggu para kita berbeda contoh lagi nih sekarang apa nulis? Nanti kita lihat analisanya. Teman-teman tahu Kak Lulu? Kak Lulu itu adalah S1-nya agama, S2-nya ahli tafsir, tapi juara silat, Porda Jabar, Inkai. Cantik, lembut, tebas, hasilnya bagus. Laki-laki yang hidup belum cukup di sana. Tiba-tiba, kenapa harus jatuh silat? Karena syuting begini capek. Pinter saja, soleh saja tidak cukup, harus sehat. Teman saya seajak bawah yang tidak jus, sehari dua hari mampu. Kalau soleh, tapi kalau tidak mampu, kenapa tidak sehat? Allah apa? Nah, berarti kalau bisa mengalahkan satu, di orang mana? Tafsir kamarnya bagus, ngajinya bagus saja, bagus. Terus? Jago dongeng boneka. Berarti tiga segmen diambil langsung sekaligus. Terus sehari jadir. Jelas bahasa Arabnya bagus, ngajinya bagus, orang Arab. Ya. Tapi yang lebih menarik, bahasa Indonesia bagus. Sehingga ustaz-ustaz di Indonesia berani melawan, mengoreksi bacaan. Susah, kan bacanya pasti bahasa sehari jadir. Dan melangkahnya detail. Kami jadi jodoh. Selesai. Dokter, ahli dokter, terus saja. Kalah sama bokam. Loh bener loh. Maka dulu alat bokam itu mudah beli. Sekarang beli alat bokam susah. Dilarangnya banyak. Kenapa banyak orang-orang sekarang gak pernah itu begitu. Misalnya begitu. Orang bisa bahasa Inggris. Bisa kalah dengan orang yang lahirnya di Inggris. Terus kuliah di Indonesia. Tahu. Ini maksudnya ada sesuatu yang harus kita. Maka hidup itu minimal punya 4 keahlian. Ya kenapa? Biar kita hidup menyelam, minum air, lihat mutiara, ketemu putri duyung, dikerubungi, baca kemajian. Jangan hanya menyelam sambil minum air, habis. Seorang ustaz, bagusnya teman-teman itu bisa teman-teman komunikasi, jadilah ustaz, jago komunikasinya. Oke, dibalik-balik dulu. Nih, contoh lagi. Nih. Ini kan lagu dangdut pemainannya di kantor kita oleh Pak Sato yang baik. Tapi hidup ini di situ ada kemauan di situ bikin jalan. Sebab di situ ada kemauan di situ ada jalan. Jalannya macet. Maka kalau ingin menikmati kota Bandung, satu di bawah jam 7 pagi karena orang belum berangkat kerja. Ya, atau malam di atas jam 11. Maka pakai sampai itu kerja yang berbeda waktunya. Kalau jam 8 semua macet dari Jumbo. Macet dari Cimahi. Seumur umur 30 tahun tahu lihat Bandung macet pada jam itu kosong. Mengapa nggak kantornya kampus sekali-kali mulai masuk jam 5 pagi? Sehingga kampus ini kosong semuanya.
Kami bilang, "Wah, katanya Bandung macet." Kemudian selesai kuliah tuh jam 12. Keren kan? Sebelum kuliah pagi dulu. Nyuwi cara-cara. Harus. Maka mental pemenang selalu mengatakan banyak cara lain yang lebih baik. Kalau mental pecundang selalu mengatakan itu itulah biasanya kerjakan saja di situ. Harus ada. Contoh, nih, dulu orang punya uang 2.000, pingin makan buah, hanya kalau pisang ya pisang satu, pepaya satu. Kalau mangga satu. Orang sekarang enggak punya duit pinginnya gaya. Ya kan? Maka sekarang ada sate buah. Uang 2.000 gigitan pertama pepaya. Gigitan kedua mangga. Gigitan ketiga pisang. Tapi sama-sama 2.000. Namanya terobosan. Karena orang sekarang itu miskin tapi pingin kaya orang kaya. Ya kan? Semakul, semuanya pakai Samsung di atas 8 juta, maka ada handphone sejutaan yang modelnya kayak Samsung, mungkin saja terus ditutupi, dan itu Samsung kalau mau tutupi, padahal dia bukan Samsung kan gitu aja, kalau Samsung kok bunyinya kebalik, harusnya harus jadi bola jadi bikin sesuatu. Martabak terang bulan, 20.000 rasa coklat, ya coklat lah, harus dimakan 20.000 itu. Sekarang ada martabak mini. Maka 20.000 punya 10 rasa karena harganya 1.000, 2.000. Sehingga kita punya kamu 10 hanya mengeluarkan uang 2.000 suruh diskusi martabak mana yang enak. Bayangkan martabak semuanya yang satu coklat satu misalnya jagung. Padahal tamu kan doanya terkabul. Semuanya disuki coklat. Apa sih yang tamunya doanya terkabul dikasih coklat, padahal dia sukanya jagung kan gitu. Bikin. Jadi harus ada, kalau gak habis. Contoh lagi, nih. Ya, aku pulang di kolek di mobil di mobil bar untuk menghibur dirinya dan nyanyi tahu gula aslinya kemarin sedih tapi lama-lama gembira sambil jalan-jalan dapat duit sambil lihat tanah yang harus dibeli canggih penting itu. Kota hujan mana? Bogor yakin kan? Tapi yang bikin mayo? Pasti aneh-aneh yang mendapat berkah hujan orang? Bogor yang dapat rezeki dari hujan orang pasti. Mengapa bukan orang Bogor? Karena mungkin orang Bogor kalau hujan berteduh terus nunggu salas. Jangan gitu kan ya? Kan gitu masalahnya ya? Nah, terus sedangkan orang pasti itu panggil-panggil. Panggil kemana-mana. Bahkan sering kehujanan. Gak mungkin pakai payung, panci. Nah, maka mungkin gagasan baru bikin ayo, kredit sekarang sudah mulai turun, maka bisnis orang taksi adalah bisnis WC. Maka WC itu semua bos-bosnya orang taksi. Benar pak, dan bisnis WC itu keren, gak ada yang nawar. Nah, 2.000 udah ada. Tinggal kasih orang suruh dulu dan beri nasi, dapat duit 2.000. Caranya apa penghasilannya 50-50? Jadi pom-pom bensin itu yang punya orang taksi WC-nya aja. Yang masih pola sama bisi bagi hasil loh. Kan biasa. Oh, walaupun orang sekulit apapun banyak lah itu. Gak ada yang mawar gitu deh. Nah, gara-gara ini muncul gagasan baru. Nih. Tahu mulut dari goreng.
Jadi sebuah waktu enggak tahu dulur tapi goreng datang bahkan dakwah pun juga harus terobosan baru. Mengapa marah itu semua zamannya tidur? Karena zamannya tidak menarik. Kok hari pertama, saudara-saudara, Ramadan bulan penuh berkah. Ya, semuanya kalau berputar manis, kalau sahur diakhirkan. Nanti hari ke-10, saudara-saudara, Ramadan bulan penuh berkah. Ya, semuanya kalau berputar manis, kalau sahur diakhirkan. Setelah itu Idul Adha, saudara-saudara. Ketahu kita apa Ibrahim? Yaitu tadarusan melalui WhatsApp. Bisa gimana? Saya beri nomor, kasih semua langsung ngaji, saya kontrol. Hari ke-7, kok masih bagus? Hari ke-7, kok sudah kapan sekali? Tahu lah, selesai lah. Kita datangi orang setoran, habis waktu kita baru masuk. Soalnya itu pakai WA, canggih. Masuk sudah model lagi, keren banget. Teman-teman kalau setoran, habis saya boleh. Habis saya nggak terlalu bagus, tapi semua data kan di rekol. Jadi gak akan ngeheng. Nah kita sebosnya dari satu akuran boleh gak akan ngeheng. Insya Allah tentunya. Nanti saya kasih nomornya. Ngaji saja. Tidak saya bikin grup, takut malu yang ngajinya jelek. Gimana kalau yang bisa ngalih bapak? Ya itu ngalih bapak saya sengaja. Ngalih bapak, ngalih bapak. Bagus. Bagus. Nah selanjutnya, nih. Thank you.
ini contoh lagi sapi. Dokter juga bisa, nah pengobatan ada dua, ada obat antibiotik, ada efek placebo. Maka sama-sama sakitnya, yang satu bentuknya jelek tapi antibiotik, sembuh. Yang satu isinya tepung tapi warnanya merah keren, sembuh. Tapi waktu itu imajiner, namanya NLP, Neurologic Programming, Program Pengendalian Bahasa Salah. Atau ada cara-cara pingin nikah, gak ketemu-ketemu jodoh, gampang. Bikin undangan 3.000 bagikan ke semua orang. Masa dari jari ini tidak ada satu pun yang isi ya? Kalau di sini masa pede, maksudnya hari istri gak pede ya? Seperti itu konsepnya. Nah, maksudnya hari suami gak pede, ini gak undangan bagi nantang. Saya belum nikah barangkali ini, undangan nikah. Undangan nikah kok! Belum ada calonnya, ya belum ada, siapa yang mau ngisi, selesai. Udah, jadi itu saya ngerti yang jelas. Gak menarik, ya. Nah, selanjutnya ini mungkin cocok, makan pendekatan imajiner. Ini contoh untuk mahasiswa. Kalau kirimannya susah, biar makan tetap hemat, bikin tetap imajiner. Makan. Jadi makanya sebagai imajiner ya, karena kolesterol. Nah selanjutnya, selanjutnya adalah dream, impian, dream. Dream itu penting. Maka sekarang kita harus punya impian sebelum lulus. Kalau impiannya pergi ke Jakarta, pergi ke Bogor, tidak sampai Bogor minimal sampai puncak. Selanjutnya di Cipanas tahu. Puncak nggak sampai minimal sampai Cipanas. Cipanasnya minimal sampai Cianjur. Cianjurannya enggak minimal sampai pada bule. Jadi sebelum pada larang itu ada pada bule. Nah, bule enggak sampai minimal pada larang. Pada larang enggak sampai minimal sampai tol pasir. Kalau tol pasir enggak sampai minimal sepatunya di bule sudah mengantar ke Bogor. Dan akhirnya pergi ke Bogor. Maka hidup itu berperilakulah kayak anak kecil. Impiannya banyak, enggak banyak pikiran. Maka, nih, pemimpin ada yang berani mimpi besar, tapi pemimpin banyak padahal itu mimpi besar. Mikir, maka aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Maka dalam lurus bisnis sederhana, bagi normal pasti bisa jalan sebab di otak hatinya tidak ada lintasan gagal. Tidak ada bagi jalan terus jatuh, aduh kapok, aku gak mau jalan, kapok, enggak. Jatuh jalan lagi. Tapi dewasa normal banyak yang gagal sebab di otak hatinya banyak lintasan gagal. Usaha sebentar gantung tidak berani. Maka buatlah permainan-permainan yang kayak anak kecil. Sekali-kali nanti hujan-hujanan tidak apa-apa. Hidup kok sedia payung sebelum hujan. Kalau nggak hujan hujan, overhead payungnya mahal. Kalau hujan ya hujan-hujanan. Hujan bertahan. Saya itu kalau hujan pergi hujan-hujanan. Permainan biarin saja. Pagi yang kecil dulu atau kecil tadi di ember di depan rumah. Pagi yang di rumah sangin itu juga pernah biwa jangan. Biarin aja tetangga saya. Pagi yang di rumah sangin lagi keluar lagi. Masuk angin. Lama-lama siapa yang masuk angin? Tetangga saya yang keluar masuk. Anak saya sehat. Bikin. Maka bikin sesuatu kegiatan kayak anak kecil. Biarin. Baik, proses kehidupan kita kan berfondasi dari pola hati. Hati, pikir. Pikir, ucapan. Ucapan, perilaku. Perilaku, kebiasaan. Kebiasaan, karakter. Who is the Lord? Who is Ar-Rahman? Kan gitu, karakter jadilah siapa diri kita.
maka berhati-hati. Ethiopia, bilang suruh jualan sepatu. Dia akan bilang, orang Ethiopia itu pakai sepatu, masa suruh jualan sepatu? Mentalnya bersungkan. Lalu aku nuntut, Alhamdulillah, di sana gak ada pakai sepatu, maka saklah jualan sepatu. Itu beda dengan dia. Baik, selanjutnya adalah nih, dream. Saya dulu masuk Ethiopia dalam waktu ini ketemu Musa. Karena 5.5 tahun habis Quran, mereka datang ke rumahnya, itu kan Musa sama adiknya ini. Dan sekarang sudah hafal hadis arba'in. Hadis loh ya, ini jurusan hadis sebenarnya itu hafal. Tahu yang kebersihan sebagian daripada iman itu gak akan disuruh. Nah, dream, ya ini ya. Atau ini nasib sesuatu yang keren kayak gini. Jangan ada yang tolong, gak keren. Jadi bikin perkembangan. Ini kan nanti nasib ya. Di sekolah jadi easy on slap. Let's go. Tidak jahat, kan ada nasib-nasibnya. Bikin proposal. Kasar itu dan lima kebetulan ada nolnya juga, dan lebih.
Mau ada yang merokok aja punya duit, kuliah juga punya duit, semua punya motor. Motornya jual semua. Mahasiswa aku juga jadi kerja kamu jalan kaki. Kalau motornya untuk wisuda, kan keren banget. Jadi nanti kalau ketawa paling cepat, karena sudah 4 tahun jalan kaki rumahku. Setiap mau masuk akan tawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, canggih namanya kita itu NLP. Maka di seluruh Indonesia penduduk ada sebuah pulau yang dinamakan Pulau Haji, yaitu Pulau Bawean, Pulau Madura, Pulau Nyalaki. 99% haji orang Bawean itu. Orang lain belum tentu. Padahal dia tak bisa bahasa Indonesia, sudah tak kuliah di ekonomi, tapi haji. Canggih loh. Keberanian, nanti lagi bahas lagi. Selanjutnya adalah kita itu harus berani kompetitif yang namanya the amazing of kriminologi. Ilmu kriminologi. Jadi harus berani keliru. Jadi orang beriman itu yang penting tidak melakukan kesalahan dua kali pada tempat yang sama. Berarti boleh melakukan kesalahan sebanyak-banyak asal tempat berbeda. Ya. Daripada punya 4 aktivitas yang salah 2 kali 50%, 100 aktivitas yang salah 20 kali 20%. Banyak kan? Ada new way dan yang baru. Pulau Garut yang rumahnya Garut lewat Depok dulu. Yang rumahnya Kalimantan ke Sumatera dulu. Selisihnya sedikit. Saya kalau dari Bandung Makassar, banyak teman-teman saya itu suka Bandung Makassar karena langsung karena dia cepat. Salah. Bandung Bali pagi-pagi sampai Bali jam 8 pulang ke Bali, baru dari jam 7 malam ke Bandung Makassar. Balinya dapat, Makassarnya dapat. Itu liru. Nah, kalau orang nggak liru sudah majunya. Nih, maka rumus itu adalah berlomba dalam kebaikan. Bisnis itu berlomba, yang gak berlomba dia akan kalah. Maka contohnya, pernah nyanyi ini? Pernah? Tepuk tangan yang keras dulu. Kita nyanyi bareng-bareng ya, berikut tangan. 1, 2, 3. Lihat dua kata saya, kita adu, siap?
kalau dibalik nggak sama, semakin sama. Misalnya tadi nyanyi lagu dua mata saya, hidung saya satu, ya, lihat kebunku penuh dengan bunga. Dengan nada suara dua mata saya, lagu dua mata saya dengan nada suara lihat kebunku. Satu kali kesalahan, dua rekaman lagu baru. Jadi kalau kita masuk ke itu digital, kalau kita begini, nggak jadi. Sampai aku ninggal loh, itu digitalnya nggak akan terbuka. Jadi harus pendek. Pasti itu buka. Mana kalau ingin jadi mira usaha, sekali-sekali kiriman orang tua, titipan rumahnya. Atau tabungan, buang tabungannya, buang ATM-nya. Jadi bisa diisi, gak bisa diambil. Nanti kan pernah kelapa orang, si pepe. Kenapa gitu canggih? Maka, mental pemenang selalu melihat hal-hal yang mungkin dalam setiap mustahilan. Mental pejodoh selalu melihat hal-hal yang mustahil dalam setiap mustahilan. Maka negara-negara yang sumber daya alamnya kurang cenderung jatuh-jatuh. Yang sumber daya alamnya bagus cenderung enggak. Bahkan kalau orang bangun rumah enggak punya duit, pas-pasan hanya untuk bangun. Yang mau berdosa enggak mungkin, muncul gagasan baru dan ini hemat. Orang masih seperti itu, tidak kaya dalam makanan itu. Aneh deh. Rapat tapi tidak lupa. Maka rumusnya begini. Ini kan, maka rumusnya kan bisnis tidak rugi itu guru pondasinya. Membaca kitab pulau, mendirikan sholat, dan menangkakan sebagian daripada rezeki. Pertanyaannya, siapa yang korang ada dari ini sudah kapan sekali? Sebenarnya enggak? Atau siapa yang dari ini sudah buka 8 rakaat? Atau siap, teman-teman kalau kamu mandi tidak? Mandi. Siapa yang setiap mau sholat subuh mandi dulu? Jarang. Ke kampus mandi untuk kuliah, kerja mandi, penuhi Tuhan tidak mandi. Ya sudah, kurang dua. Maka kalau ingin cari laki-laki hebat, cari suami yang hebat, cari laki subuh dan isa. Karena itu ciri orang munafik dan bukan munafik. Nih, ingin cari suami kata dan kaya, maka carilah di masjid pada waktu sholat subuh dan bisa. Sebab di situ pembeda munafik atau bukan. Kawan-kawan, nah ini nanti dibahas saya, nggak usah suami nikahnya. Terakhir tujuh. Nah, ikhlas itu rumusnya mental pemenang selalu ingin berubah lebih baik karenanya, mental pejuang lebih baik karenanya, enak kecil. Maka sudah. Sampai ini ya. Maka analisa SWOT berbasis hati, kelebihan, kesempatan, kelemahan, dan halangan relatif. Makanya rembulan-rembulan kita semuanya tulisannya adalah hati-hati belok kiri, hati-hati belok kanan, hati-hati lurus. Tidak ada rembulan-rembulan lintas yang tulisannya pikir-pikir belok kiri, pikir-pikir belok kanan, semuanya hati, bukan pikir-pikir. Maka hidup jangan banyak mikir, hidup itu harus banyak zikir. Nah, sebagai penutup terus. Memang materinya nggak ada pembukaannya, penutup.
orang harus kemampuan silaturahim. Jadi bisnis itu harus punya kemampuan silaturahim. Karena apa? Kerja keras silaturahmi tak apa. Membuat produk tanpa silaturahmi sama dengan membuat produk ini. Kerja keras tanpa silaturahmi, silaturahim sama dengan membuat produk tanpa dipasarkan. Maka orang harus punya hobi. Kalau saya hobinya sepedaan. Dulu main golf, sekarang enggak main golf, kalau main gatrik sama aja. Jadi ya, harus dikenal banyak orang. Maka kalau orang nanya, Mas Andri kerjanya apa? Kerjaan saya bersepeda. Jadi konsultan hobi, jadi usah tugas ilahi. Menjadi kaya, semoga takdir ilahi. Amin. Nah, saya kira ini aja. Sekarang berdiri. Kita senang dulu, badan itu. Terima kasih, Pak Bilek, Pak Bilek, Pak Bilek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.